payung, ketipang payung. Payung sutera nak raja muda. Allah tolonglah tolong, Haji Abang tolong. Janganlah marah pada Adinda. Daun mengkudu bercabanglah cabang, tempat temasya semut serangga. Tidakkah rindu ohoi kepada abang, menunggu masa serumah tangga. Janganlah marah pada Adinda. Batanglah padi si batang pinang, pohonlah lada buahnya jarang. Kalaulah sudi, oh, letaklah di bina. Sebelum dinda diambil orang. Alah payung, lah payung, ai ketipang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah tolong, lah tolong, ai si abang tolong. Janganlah Assalamualaikum, selamat datang, selamat malam kepada penonton di rumah dan penonton di auditorium perdana Angkasa Pura. Citra Dwi Budaya. Wah, wow, bersemangatnya dua luar orang. Biasa. Luar biasa. Lama tak keluar RTM. Izinkan saya memulakan dengan pantun, Tuan silakan, hamba. Silakan, silakan. Silakan. Cantik manis. Negeri Selangor maju berbudaya, aman makmur hidup bahagia. Kira rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Wow, okey tak semua? Balas. Kan? Halo, saya pula, saya pula. Balas. Saya pula. Balas. Okey. Banjaran Perlis, nama nak kawan. Indah budaya, cantik pemandangan. Terima kasih saya ucapkan. Buah bicara, cantik menawan. Ya, boleh saya cuba? Boleh, silakan. Manis bicara, tersusun kata. Tradisi kita dilupa jangan. Budaya kita warisan bangsa. Citra Dwi Budaya kami persembahkan. Sekali lagi, assalamualaikum. Selamat datang kepada penonton di rumah dan penonton di auditorium Perdana Angkasa Puri. Apa khabar semua? Semua sudah bersedia untuk menyaksikan persembahan-persembahan selepas ini? Sudah. Tak cukup. Yeah. Are you ready, guys? Kuat lagi. Yeah. Ramai ini. Saya Fikri Ibrahim. Saya Jik Zulkifli. Dan saya Iqbal Arif Yaakob. Kami bersama dalam seni warisan Citra Dwi Budaya. Dan sekali lagi tepukan untuk Liza Hanim. Dengan lagunya Ketipang Payung bersama-sama penari dari Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor ataupun Badat. Yeah. Okay. Tepukan sikit. Bau sempoi semua, ramai ni. Dan untuk anda juga, jangan lupa untuk bersama dengan kami juga secara dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my atau yang ada Twitter, yang suka tweet-tweet tu boleh gunakan hashtag Citra Dwi Budaya Jim. Yeah. Okey, tapi pada malam ni lah kan, untuk penonton di rumah dan juga di auditorium kita ni. Yeah. Jadi Fikri dan juga Iqbal, kita nak beritahu jugalah. takut saya. Jadi kita punya program ni kan. Okey, what happen malam ni? Okey, okey. Tell them. Oh, tell them. Citra Dwi Budaya ni adalah merupakan program kerjasama sebenarnya di antara negeri ataupun RTM Selangor sendiri dan juga RTM Negeri Perlis. Yeah. Kemudian kita dalam memartabatkanlah seni budaya warisan kedua-dua buah negeri ni. Wow.
Meriah lah malam ni, Jim. InsyaAllah kita akan cuba berikan yang terbaik lah untuk anda. Dan paling penting sekali, kita nak martabatkan budaya kita ni. Kita bawakan di pentas kita di auditorium ke layar TV untuk sama-sama kita perkenalkan. Pernah dengar cempuling tak? Tak pernah lagi lah, Cik. Malam ni kita bawakan. Okey. Canggung pernah, canggung? Canggung pernah. Canggung pernah, tapi tengok-tengok secara live belum lagi. Ayam bidik tak pernah kan? Ayam bidik tak pernah. Pernah tak, Fik? Sekarang kita bukan untuk RDM. Pandai. Pantun. Cantik. Mantap gaya tu. Tadi bukan main pantun daripada seorang pelih, seorang RTM. Seorang RTM, pelih, seorang RTM Selangor. Fikri dari mana? Radio mana? Saya RTM Mon Kiara. Mon Kiara? Yes. Actually it's a new branch there. Wow. So you won't understand. Never mind. Malam ni kita nak sajikan anda semua dengan banyak persembahan. Betul. Lagi. Betul. Awak jaga pencawang tu kan? Yeah, that's me. Okey, kita nak pergi kepada persembahan kita yang seterusnya. Yang pertamalah. Ya. Siapa ni? Sama-sama kita berikan tepukan kepada JKKN Perlis dengan persembahan Terinai Mengada. Thank you.
JKKN Perlis dengan tarian mengada. Terbaik kan? Ya, yeah, luar biasa. Lain macam lah Perlis. Perlis ko. Paralis. Paralis ya? Yes. Paralis. Yeah. Okey, kita nak tanyalah Iqbal. Okay. Awak wakil orang Perlis. Mesti. Jawab ni satu Malaysia tengok ni. Apa kaitan malam berinai, apa yang terinai tadi tu? Dengan negeri Perlis ni, okay. Ada sejarah ke? Sejarah dia lah. Boleh tak ada masalah. Iqbal, bila tadi bila saya dengar inai tu, saya dah nampak dah macam ini akan jadi malam berinai. Eh bukan, bukan macam tu. Dia, dia kan dah dekat dah tu, dah bawa nasi minyak. Oh bakal lah. Okay. Saya sebenarnya memang ada mak seorang kakak korang. Dah ada dah? Emma kenal? Kejap lagi kita sembang lengkang tu. Okey, kita sembang sikit pasal terinai ni sebenarnya. Sebab benda ni kena cakap betul-betul. Sebab kesenian ni merupakan dah lama dah bertapak di Perlis ni. Biasanya dipersembahkan dalam keramaian istana. Dalam muzik yang digunakan ialah serunai, sepasang gendang kecil, dua biji gong, kemudian diiringi oleh paluan gendang terinai bersama dengan tariannya yang lemah gemalai. Betul. Kita dah semak dalam sejarah semua memang betul. Betul. Tapi cerita memang cerita juga. Kita nak berehat seketika. Lepas ni kita kembali semula. Nak tahu apa benda? Kena setia bersama dengan kami. Oh, nak tengok show. Kabari waras.
Kembali semula bersama dengan kami di Citra Dwi Budaya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menonton. Bagaimana dengan persembahan adik-adik kita tadi ini? Terhibur tak? Iya ke? Kuatlah sikit. Terhibur, Iqbal. Terbaik, Jib, kan? Betul. Okay. Ini merupakan persembahan Cempuling dari adik-adik kumpulan Tunas Cempuling Sekolah Kebangsaan Sungai Lang dengan lagu mereka, Rekabare. Berikan satu tepukan lagi sekali untuk mereka. Memang menghiburkan, Jim. Jadi terima kasih juga vokalisnya yang lelaki itu namanya Aiman, yang wanitanya. Namanya Aisyah, yang main gitar bukan Najwa Latif. Yang itu Farah. Umur 14 tahun, Ji. Betul, comel-comel je. Memang. Kabar itu macam apa kabar? Kabar lepas... baik, Ji. Waras. Dia jawab waras. Waras. Saya malah nak speaking Jawa kat sini. Nanti dengar Selangor FM lah. Okay? Dengar kata persembahan mereka ni juga dapat pencapaian yang agak besar juga, Ji. Betul. Macam macam hadiah ataupun kemenangan yang mereka dah pun perolehi. Okay. Menerusi nyanyian dan juga apa yang mereka persembahkan. Dekat tinggi Selangor ni sendiri, Iqbal. Okay. Tapi, Ji, kita nak tanya jugalah. Ramai yang tanya-tanyakan. Cempuling ni apa, Ji? Itulah dia. Malam ni kami bawakan kepada anda Cempuling. Di mana kalau anda dapat saksikan tadi, Cempuling ni mereka adalah itu seni budaya yang dibawakan oleh negeri Selangor sendiri yang diiringi oleh pemuzik-pemuzik. Tadi anda dapat saksikan banyak kan alatan muzik dan paling penting sekali dia memartabatkan seni budaya. Kemudian ada unsur-unsur nasihat. Baik. Itu yang kami bawakan dalam Cempuling tu sendiri. Maksudnya dalam berhibur ni ada juga nasihat yang disampaikan. Memang cantiklah seni budaya warisan bangsa kita ni, Jim. Okey. Dalam kalau kita nak pergi kepada persembahan kita seterusnya sebab sekarang ni bloknya adalah untuk negeri Selangor. Jadi apa yang akan kami persembahkan? Saya tak nak tuan rumah kan? Okey. Silakan. Baiklah, seterusnya mari sama-sama kita saksikan persembahan tarian negeri Selangor dengan tarian Wow Kapal. Pasang dengan jayanya.
halus dan lentur buatan seni. Jati diri dan nilai murni, hey, warisan rakyat seluruh negeri. Jati diri dan nilai murni, hey, warisan rakyat seluruh negeri. Wow kapal, wow kapal, warisan negeri. Kapal pilihan hati, bunga Tanjung menambah seri. Wow kapal, wow kapal, tradisi rakyat negeri. Menjadi sanjungan seluruh negeri, hey, menjadi sanjungan seluruh negeri. Itu dia tarian Wow Kapal. Seni budaya negeri, negeri Selangor dipersembahkan oleh penari Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor atau dikenali sebagai PADAT, Padat. Ha, betul. Wah. Jadi Padat ni satu-satunya untuk negeri Selangor lah yang memartabatkan seni budaya, di mana kita mendokumentasikan. Yes. Lepas tu pulihara lagi dan macam-macam lah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah seni kebudayaan. Macam-macam untuk negeri Selangor. Betul. Fikri. Nampak? Saya tukang setuju je kat sebelah. Awak kena setuju. Setuju. Setuju juga. Eh, cerita pasal Wow Kapal tadi. Kalau dekat negeri Selangor, itulah keunikannya. Kalau anda dapat saksikan, bentuknya memang macam wow. Tapi di bawahnya tu berbentuk kapal. Lepas tu lagu tadi pun telah pun dihasilkan untuk kita promosikan Wow Kapal tu sendiri. Betul. Lirik pun pasal Wow Kapal, tarian pun pasal Wow Kapal, semua pasal Wow Kapal tu sendiri. Sebab tu nama dia tarian Wow Kapal. Padat yang buat. Tadi dari jauh saya terdengar je Iqbal tu kelang kabut sangat tanya, apa ada kat Selangor? Ada apa? Eh amboi, mentang-mentang duduk kat mana tadi? Bangsar. Dah bangsa pula. Rasa tadi macam kat tempat lain. Oh, my mom on Kiara. Bangsa. You apa? Bukan remix? Oh, no, no. Apa itu? Hybrid. Yes. Yes, hybrid. Okey. Jadi yang penting sekali dekat negeri Selangor ni, nak makan ke nak jalan? Makan dulu lah. Makan dulu, makan dulu. Yes. Makan dulu, boleh pergi makan pecel. Pecel. Penatnya dia ni. Lepas tu kita ada nasi ambeng. Ambeng, okay, malam tu nak, betul tak wak pandang je, betul tak betul je sebut. Betul. Betul wak. Lepas tu kalau nak jalan-jalan di sebelah siangnya, boleh pergi ke tepi pantai. Hati-hati pantai. Pantai Morib. Menarik. Luar biasa Luar biasa. Tapi itu bawa sikit. Kalau nak lebih lanjut, ikut besok. Sebab besok cuti. Besok on. Cantik. Menarik, memang menarik. Apa pun sekarang ni kita nak saksikan persembahan yang menarik dari kumpulan Suara Cempuling Sungai Kajang, Tanjung Karang dengan lagu Wow Nabe. Wal nabib awal Mustafa, Mustafa sayyidul lila. Allah ya Allah. Wal nabib awal Mustafa, Mustafa sayyidul lila. Nandur ala nandur kambas, nandur ala nandur. Come back, and those come back, come back.
Dahsyat. Saya percaya ada di antara kaki kita. Ini kali pertama menyaksikan persembahan daripada kumpulan suara Cempuling, ha? Sungai Kajang, Tanjung Karang. Okey, Fik. Yeah. Kita nak tanya Jeep lah. Yeah, memandangkan Jeep ni memang orang Selangor kan? Silakan. Apa maksud Walna Babe ni? Ha? Alamak. Apa maksud Walna Babe? Wah. Okey, okey. Ingat. Cici tolong papat. Ha. Itu bukan. Walna Babe tu dia seloka sebenarnya, Wak. Mm-hmm. Betul tak, Wak? Wak sudah beritahu jawapan tadi. Buat homework, Fik. Buat homework tu. Tapi memang betul. Itu macam seloka. Tetapi dalam yang pada baiknya adalah nasihat menasihati. Anda dengar tadi kan, seruan-seruan keagamaan juga itu yang diterapkan untuk kita bawakan dalam masyarakat. Di samping itu yang paling penting sekali, bahasa Jawanya, Wak. Wow. Persembahan dengan pengisian. Iya, betul. Itu yang luar biasa. Kalau kan? Dulu, ini persembahan ni awal tau, 50-an dulu. Kalau dulu nama-lamanya, kalau betul Wak, kumpulan Cempuling Mak Aspong. Tapi sekarang ni generasi baru dah tukar dah. Rebrand. Rebrand. Mesti masuk balik kelas marketing ni. Betul. Ada FYP TikTok. Ada. Tengok. Senyum tu betul lah tu. Iqbal yang suka sangat Iqbal. Tadi kita sembang pasal negeri Selangor. Sekarang ni, selain daripada ada 3 orang je kat negeri tu, apa lagi ada kat Perlis? Tak apa. Yang tu ada banyak kita nak sembang. Mm-hmm. Tapi apa-apa pun, kita berehat dulu. Kembali selepas ini. Canggung, 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 la la le la le.
batu lima di oi batasnya berliku. Tentang mana berliku? Ai tangko natu. Betulkah liku? Dapatlah orang menunggang kuda. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Seguntum bunga di oi tunjuklah kelaku. Siapa kelaku? Di sana kelaku. Mana dia kelaku? Bagailah mana abang tak gila. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Bangsa yang digendonglah sapi. Tang manalah sapi? Tanduklah sapi. Ai besarkah sapi? Akalnya panjang berjalan-jalan. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Jangan cuba bang oi mainlah api. Ai hangatkah api? Ai sungguhkah api? Ai sungguhkah api? Nanti terbakar. Tangan terbakar. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Ewa. Tak ada cakap nak, tak tidur. Ya, betul. Ewa. Ke bukit tengah, rebuslah ketupat. Mana dia ketupat? Di sana ketupat. Banyak ketupat. Mengejar lembu kampung berseri. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Kalau ku pinang deut pilang tak dapat. Siapa tak dapat? Hai abang tak dapat. Kesian tak dapat. Ku pujuk, pujuk, ku bawa lari. Allah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Ewa. Baik, kembali bersama kami dalam Warisan Seni Citra Dwi Budaya. Jip, tadi yang kita tengok tadi itulah yang kita katakan nyanyian dan tarian canggung. Kadang-kadang kita tengok juga, dia macam ada persamaan dengan tarian ronggeng. Cuma keaslian canggung ni terletak pada nyanyiannya yang berbalas pantun. Itu beza dia, Jip. Kita pun nak cuba, kan Fikri? Mesti. Tapi apa yang saya bangga tadi, bila saya tengok ke atas pentas ni, bukan setakat kaum Melayu saja, malah kaum India pun turun. Sama-sama mempersembahkan tarian tersebut. Ini menunjukkan Malaysia aman lagi makmur. Itu dia. Kepelbagaian yang kita raikan. Saya ada berbau politik. Tak ada. Bukan, tak ada. Awak, saya rasakan. Tadi saya ada dengar Fikri ada lorat macam pelin sikit tadi. Ada. Kodiang. Dia ni macam banyak sangat mix lah awak ni. Kodiang. Kodiang tu bukan negeri lain ke? Okay. Kedah. Itu Kedah. Tapi betul ke? Pelin ke? It's like this. Actually, my mom is a student from France. Study in UUM Kedah. Okay. So my mom, I born in Kedah. I born in Perlis, stay in Kedah, work in Selangor. Abang dia lah Kedah. Your wife? Not yet. Wow. Yeah. Iqbal, kita biasalah makcik-makcik sikit kan, nak tahu perkembangan. Mana tahu dapat gosip yang ni ke malam ni. Jadi kita teruskan lagi dengan persembahan negeri Perlis lagi kan. Jadi kita teruskan dengan seni persembahan seterusnya, iaitu tarian Ayam Didik dengan penyanyinya Fitra Ramli dan juga AB Wahid. Manalah dia didikku tadi? Manalah dia sayang didikku tadi? Padiku tumpah di bawah tangga. Padiku tumpah
buah sayang di bawah tangga. Manalah dia adikku tadi? Ada ni. Manalah dia sayang adikku tadi? Hatiku susah kerana dia. Hatiku susah sayang kerana dia. Sayang di padang hulu, tempat bermain sekawan
Itu dia. Tarian dan nyanyian lagu Ayam Didik dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perlis. Tahniah untuk artis budaya JKKM Perlis yang sentiasa memberikan persembahan yang terbaik pada malam ini. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Okey, sedikit info tentang Ayam Didik ni yang kalau kita gabungkan dengan tariannya, ia adalah gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanjakan. Kalau kita tengok tadi ni pun, Fik, kita dapat tengok kemanjaan penari dan juga dengan tarian rancak dan juga berpasangan. Dan sama juga dengan tarian canggung, ia juga menggunakan unsur berbalas pantun dan sering dipersembahkan ketika musim menuai dan majlis perkahwinan. Ooh, hebat. Lengkap, info. Lengkap dia macam saling melengkapi. Made in Perlis. Sombong tu Haruman. Ria. Baik, okay. Seterusnya kita nak sambung lagi persembahan kita pada malam ini dengan persembahan seni budaya Perlis. Seterusnya, tarian Inang Tua. Dia macam tarian Mak Inang, tapi tarian yang sangat popular dan pada suatu masa dulu dan dianggap sebagai tarian rakyat. Betul. Mari sama-sama kita beri tepukan kepada tarian Inang Tua.
kepriye turu isu tangine awan. Piye kepriye ora atangi ora sarapan. Piye kepriye rejekine ditotol ayam. Piye kepriye ora kerja ora mangan. Piye kepriye turu isu tangine awan. Piye kepriye ora atangi ora sembahyang. Piye kepriye rejekine ditotol ayam. Bocah api ojo males-males, jaman saiki jaman ecek susah. Nek ra kerjo duit pun ora ono. Nek ra kerjo anak bojo sensoro. Kepriye ora kerja ora mangan. Ora mangan. Piye kepriye turu isu tangine awan. Tangine awan. Piye kepriye ora atangi ora sarapan. Ora sarapan. Piye kepriye rejekine ditotol ayam. Kau tak kerja, duit pun kau tiada. Kau tiada. Kau tak kerja, anak bini sengsara. Piye kepriye, kau tak kerja, kau tak makan. Piye kepriye, tidur lewat bangunnya siang. Sembahyang. Piye kepriye rezekinya dipato ayam. Piye kepriye ah. Piye kepriye ah. Piye kepriye ah. Piye kepriye kembali kita bersama di Citra Dwi Budaya. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton di rumah yang masih setia. Dan sekali lagi terbuka untuk penonton di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Saya tak tahu sebelum dia masuk sini dia makan apa tadi. Siapa? Penonton kita? Penonton kita kat sini. Mereka makan tempe. Ha? Tempe. Boleh saya test sekali lagi tak? Masih ada ke? Ada. Oh, terima kasih, terima kasih. Sangat, sangat sporty. Sporty. Saya rasa dihargai sekarang. Tapi tak apa. Eh, nanti kita nak ucap terima kasih juga dekat wak-wak kita, wak-wak muda ni. Terima kasih. Dan satu lagi tepukan untuk kumpulan Cempuling Damarulan yang baru mempersembahkan persembahan dengan lagu Piye ke Priye. Ha! Terkejut dah bang tu. Terkejut dah. Tapi itulah maksud signal. Maksud piye ke priye tu dari segi istilahnya. Hebat kan? Dah jadi jauh pulau. Maksudnya mana dan bagaimana. Mana tapi kalau maksud tersirat di belakang tu adalah apa nak jadi. Betul tak Wak? Betul. Betul. Kita kena kerja, kena kerja tu. Wak ni macam kena bayar je dengan fikirin. Tak. Jangan tanya kalau kata. Peminat je. Okey, sebenarnya priye ke priye ni kalau anda saksikanlah pernah dilahirkan sebagai sebuah single juga, betul? Kemudian ditubuhkan oleh bapa mereka dan juga dianggotai oleh adik-beradik dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya ada book, Malaysia Book of Record. Maksudnya kroni lah, kroni. Kroni. 25 jam bersama
siaran tanpa henti, non-stop. 25 jam. Betul. Ini untuk Cempuling. Tahniah buat semua penggiat Cempuling dan terus diwarisi turun-temurun. Dan semoga ianya terus memberi inspirasi kepada semua penggiat seni budaya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan hashtag Citra Dui Budaya di Twitter dan juga di laman media sosial anda yang lain. Benda-benda yang baik ini kita kongsikan. Okey, kita nak ke persembahan seterusnya. Boleh izinkan saya? Jadi mari kita saksikan lagi persembahan seni budaya seterusnya. Sebuah tarian dari negeri Selangor, tarian Pihe. Masih lagi bersama dengan kami di Citra Dui Budaya. Jeep.
Dahsyat eh penari-penari Selangor ni. Oi, kan? Goosebump. Boleh menari atas piring pecah ni. Ya, apa tadi? Lain macam kan. Lain macam. Itulah tarian piringnya dan di mana ianya berasal pada Minangkabau. Okay. Kemudian tersebar dekat semenanjung Malaysia ataupun pantai barat semenanjung Malaysia inilah. Di mana disesuaikan dengan negeri kita sendiri dan kemudian diterima pula sebagai seni budaya di negeri Selangor ni. Takut kan? Seram kan? Seram. Nak buat tak orang pelih? Bukan orang pelih, orang bangsa tadi kan? Bangsa. Berani tak? Saya akan cuba satu hari nanti. Bukan sekarang lah. Bukan sekarang. Sebelum tu. Ha. Okay. Kalau nak tengok program-program kat RTM, bukan sahaja boleh tengok direct dekat TV. Okay. Juga boleh dekat mana? Dekat RTM Click. RTM. Yeah. Dan sekarang ni, saya dah tak sabar-sabar dah nak panggil dia ni. Siapa? Kenapa? Ah, sabarlah dulu. Ha. Sebelum ni, waktu saya kecil-kecil dulu, dia punya poster tu kat pintu rumah saya tau. Belakang ke dekat kepala katil? Kat belakang kepala katil. Tidur saya tengok. Tapi sekarang tak boleh lah. Dah fan lah. Tak boleh lah. Dah bersedia ke belum? Tak cukup kuat. Dah bersedia ke belum? Dah. Mari kita mempersilakan Liza Hanim. Apa gunanya? Medu di dunia
Kembali semula bersama dengan kami di Citra Dui Budaya. Ya, yeah, sedar tak sedar, saya macam pernah termimpi akan pengakhiran sebegini. Sebab terpesona sangat dengan persembahan daripada dua-dua negeri tadi. Cukup memukau lah. Ya, yeah. Wow, luar biasa. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih, jutaan ucapan penghargaan kepada semualah atas usaha sama yang dijalinkan antara RTM Selangor dan RTM Perlis dalam mematabatkan seni budaya warisan tanah air ke layar TV. Yeah, dan terima kasih buat RTM yang konsisten dan committed dalam menjaga seni warisan budaya negara. RTM Selangor, RTM Perlis, tepukan untuk kerjasama yang telah diberikan. Terbaik. Okey, jadi ucapkan terima kasih juga ya tak terhingga untuk semua artis-artis. Sekali berikan tepukan barisan pemuzik yang diketuai oleh Cakam. Okey, jadi serta penari-penari yang terlibat kumpulan-kumpulan Cempuling. Penari Perbadanan Adat Melayu dan juga Warisan Negeri Selangor ataupun Padat. Penari ni. Kumpulan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara JKKN. Dan ini untuk Negeri Perlis. Terima kasih. Dan juga semua yang terlibat. Sekali lagi berikan tepukan. Terbaik. Ya Allah, apa yang tu je. Panjang tu. Pelihara dan hargailah seni budaya kita agar tak hilang di arus zaman. Terima kasih daripada kami. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.
janggung lalale lale. Bukit Cuping sayang gua lah berani. Di mana berani? Sungguh berani. Ay, sungguh berani. Tempatlah orang mengambil baja. Alah janggung masihlah masih janggung. Janggung janggung lalale lale. Putih kuning baui banyaklah do ingin. Ay, siapa do ingin? Hadir pa do ingin. Ay, sungguh kak ingin. Banyaklah orang do balik saja. Alah canggung, masihlah masih canggung. Canggung, canggung, lalale, lale. Hitamlah padi muda, hai muda. Padi muda rendah nak buah neringgi, hai ringgi nak buah ringgi. Celan malu berkata, hai kata malu berkata. Ada hati nak kawin lagi, hai lagi nak kawin lagi. Bajulah batik, kain batik, bajulah batik. Batik dibawa dari Kelantan, batik dibawa dari Kelantan. Adik cantik, abang pun cantik. Adik cantik, abang pun cantik. Samalah lawa, samalah badan. Samalah lawa, samalah badan. Kain batik dari Perlis. Adik senyum-senyum manis. Kain batik dari Kedah. Adik cantik senyum indah. Ya kan? Ya. Jaga-jaga. Oh, kita.